Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau ditokno karo apa? Terima kasih di channel Mbah Yi sama Mbah Om ya. Ini tua-tua makin bergaya asik. Ini Mbah Yi mau bikin kolak waloh pemirsa ya. Nunggu ini putune sampai dijak sepeda nurung rene ibahi saya ingon saya ibalo arunan marut lompo pemirsa ya iya iya itu seru lagi ini kira bayi itu kami itu dari konten pesan ini bisa puas juga konten apa bayi golek jaminan mak emang ini di Al sampai sama di Intan masih mandi belum sini pemirsa ya aku tanya ke ibu mai sekong berarti berapa nak 6 juta 6 juta rupiah ya ini ya mak ya mantap ya makasih ya mak ya aku tanggal Wiki mak tanggal konten bekunya mak ini kan ya ini pemirsa bagi membuat kolek waloh kolek waloh ini baru nyuci walohnya sama marut kelapanya ini pemirsa ini pemirsa dibuat kolak waloh ini ya ini ya nah itu ada pisang ada pisang ada waloh ini ya pisang pisang raja pisang Terus ini kelapanya. Ini kelapanya baru diparut sama Mbah Yi. Habis diparut terus di terasi. Ini gak pernah marut. Ini gak pernah. Terus paruh tangan alami. Sampainya dimasak. Ini ada waloh, ada pisang, ada itu paruh santan. Nanti dicuci lagi nih, karena lalatnya banyak. Nah, sudah dibawa masuk. Iya, sudah ke dalam. Di luar lalatnya banyak sekali. Ayam kok, belum jadi bayi. Iya, suasana di pagi hari di depan rumah Mbah Yi ya. Belajar belajar ngeplok dewe. Nanti tak ngeplok kok, aku tak jalan-jalan bentar kok. Jalan. Ngeplok sama Intan sama Al. Ya, ini suasana pagi di ini ya. Suasana pagi di depan rumah. Nah ini rumah joglo di depan rumah ya. Nah, ini ya. Suasananya seperti ini. Suasananya begini nah ya ini lagi sudah
cuci bahan-bahannya yang mau dibikin kolak teman-teman. Ini kemarin baru belanja di pasar ya teman-teman. Ini kita mulai. Ini ada meresi santan, pemirsa. Santannya habis dipak, kelapanya habis diparut. Terus sekarang mau dibersih santannya. Ya ini ya. Kalau kanggo meresi santan itu waloh sama pisangnya udah dicuci. Nah, tunggu keseruannya bagaimana Mbah ini sama Mbah Kung bikin kolak waloh sama pisang. Ini tadi Mbah Kung pagi-pagi sudah ngeceki waloh ya, sama Mbah I. Walohnya sudah selesai dikocokin, ketek-ketek, dipotong-potong. Nah, ini tadi terus pisangnya dipotong-potong. Ini terus marut kelapa. Ini santannya diparut, dipersin. Mau dibuat jaminan. Jaminan kolak labu kuning sama pisang raja sama pisang pitik dicampur nih pemirsa ya. Airnya sudah penuh ya Mbah. Airnya sudah penuh. Terus itu. Nah ini ya. Ini nanti Mbah belajar ngeplok sama cucunya jalan-jalan pemirsa ya, muter-muter joglo sampai 8 kali nanti. Usah jauh-jauh nanti mandi semua dua-duanya. Bunda kakinya sakit, nggak usah jauh-jauh ya. Olahraganya sederhana aja. Nanti apinya ini tak pasang. Baik pemirsa ya, Bahi sehat terus. Karena ya cuma kegiatan kayak gini Bahi sing bisa. Ya wong terai wis tuwek wis sepuh, cuma ayo Bahi ingin bikin konten, ingin menghibur, cuma ayo buah menghibur ora kok ayo Bahi semangat terus untuk bikin konten. Meskipun kontennya Bahi kalau berjur kopi pokoknya pemirsa tak doakan pemirsa yo sehat terus, banyak rezeki dimudahkan, pokoknya dungo dinungo podo selamat kabeh, karena Bayi sama Mbah Kung didoakan kayak gitu ya pemirsa yo. Yo mugo-mugo wis Bayi sama Mbah Kung nek ngoplok yo setiap hari ndak ada orang kesel kalau dek ngene rada urik pemirsa, rada gak ngeplok satu minggu ya biyo kayo ngeplok satu-satu tok, karena Bayi sama Mbah Kung badannya kurang sehat. Sekarang sudah Bayi badannya wis enak. Ini nanti pokoknya Bayi sama Dea sama Dek Intan mau jalan-jalan tidak pakai alasan di rumah saya terus dongo di rumah saya. Ini keseruan Bayi setiap pagi ya. Kalau tak masuk nosengkung. Ini kompornya udah dinyalakan belum? Udah tuh isu kok. Oh iya. Mublak-mublak jadi ini. Mublak. Labu kuningnya dimasukkan dulu. Guys.
Ini cucuku yang paling cantik. Mau saya ajak ini pemirsa ya. Jalan, udah mandi. Kenapa ini tak matanya saya? Bedae itu. Biar hidungnya. Sikit ini di sini. Biar di sini. Ya awak putu kuai ini. Apa ini saya botol baru? Iya saya tahu. Bedae itu di rata no. Benar kita cantik. Orang-orang bisa ini gak oleh gak opo-opo. Ya. Mbakku gak minum nanti. Iya. Pemirsa ya, botolnya gak diseni, Mbah Kong gak minum, bilang Intan. Intan itu sama Mbah Kong, sama Mbah itu sayangnya pokoknya walah. Gak bisa di... gak bisa di... Gak bisa di kata-kata. Ya ini wis mandi, wis cantik, ambune wis harum. Minyaknya minyak apa? Minyak londre. Minyak seger ya? Oh, minyak seger ya. Iya. Bahku enggak tahu kok, makanya tanya. Kan enggak tanya. Enggak tahu kan harus tanya, Mbak. Ini pagi sudah ngiseni botolnya Bahku. Tapi ini enggak enggak ini di enggak dimasukkan kulkas pemirsa, hanya ditaruh biar Mbah Kung nek minum tidak lama-lama gitu. Cari enggak usah bangun. Ayo Mbah Hing sudah Mbah. Ya, ini dicuci ya, tutupnya panci dicuci ya. Ini udah baik. Duduknya ini duduk. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berkat pemirsa Mbah Isang Mbah Kung pokoknya kayak gini kegiatannya ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya pemirsa ya. Ini cucunya sudah datang semua nih. Mau ngajak saya, mau ajak jalan-jalan di depan rumah ya. Ya, cukup sekian. Bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati pemirsa Mbah Hing, Mbah Kung minta maaf yang sebesar-besarnya ya Dek ya. Mbah Kung sama Mbah Hing pamit, semuanya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tua-tua makin bergaya asik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ngaplok sendiri ya. Ya ini pemirsa, kolaknya sudah matang. Ya, kolak labu kuning sama pisang raja. Aku kok kaya ya mbak? Mbak Intan, Dek Alwot, Mbah Kung, Pak Beh, kok dikuasih bayi ya? Mbak Nun gak usah. Mbak Nun nek masak wangi bayi dikasih ya, nek masak ini. Seger ya, Cak. Alhamdulillah, amin. Oh, mas dati kolak itu. Ngarek gue enak dah. Terus kok diupload? Iya, kok sih. Nek, jangan-jangan sih, Dek. Yuk, jalan-jalan yuk. Suka, Mbak Sita. Ini sih, ini sih. Ini sih, ini sih.